Hola semua, selamat datang di channel Holaholic. Membahas semua yang unik-unik. Hari ini kita akan membahas ikan tupai mata besar. Di lautan, banyak beragam jenis ikan. Terumbu karang merupakan biota laut yang penting untuk ekosistem. Salah satunya bagi ikan tupai mata besar. Ikan tupai mata besar cantik banget ya. Aku baru lihat deh ikan yang seperti ini. Warnanya merah, ada garis hitam di belakang insangnya, dan yang paling menonjol itu matanya loh. Matanya besar banget, unik deh. Ikan tupai mata besar adanya di mana sih? Ikan ini bisa ditemukan di lautan Indonesia, laut Jepang, laut mati, laut Afrika Selatan, dan laut Australia Selatan. Ikannya pinter ya, milihnya tempat yang indah-indah. Aku kok tertarik ya sama ikan ini. Makanannya apa sih? Di lautan, ikan ini hidup di bawah terumbu karang. Matanya yang besar berfungsi untuk mengawasi predator, dan mulutnya yang ada di bawah dipakai untuk mencari makan di atas pasir. Ikan ini makan cacing laut kecil dan udang. Makanannya ternyata gampang ya. Bisa ini untuk dipelihara. Lah, kalau suhu yang ideal untuk ikan ini berapa sih? Ikan tupai mata besar hidup di air laut bersuhu 23 derajat Celcius. Terus ukurannya berapa? Ukuran ikan ini bisa mencapai 15 cm. Kalau harganya berapa? Mahal nggak? Aku jadi semangat ini ingin pelihara. Sembunyi sehingga susah untuk ditangkap, jadi harga ikan ini agak mahal. Harga ikan ini $50 atau kalau dirupiahkan 700 ribuan. Mahal juga ya, tapi di lautan Indonesia kan ada. Mending cari sendiri aja deh. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen channel Holaholic. Membahas semua yang unik-unik. Bye.